Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa sedang mengunjungi Rumah Sakit Muhammad Nur di Pamekasan. Rumah sakit ini digadang akan menjadi rumah sakit rujukan di Madura. Bersama Ibu Gubernur sekarang juga sudah ada Bupati Pamekasan. Pak Bupati, malah dinda semua jadi dokter. Amin. Ya. Amin. Ya. Sudah kuat itu. Kenceng. Sembuh bisa pulang itu. Terima kasih, Pak. Yang di bawah. Berarti air suci mungkin bornya juga tinggi ya. Ini Islam warga negara. Sebenarnya kita pada saat ini 91 tinggi. Iya. Iya, boleh ngomong Mbak. Siap. Mau pakai ke atas. Kalau di sini ya enggak bisa. Ya, teman-teman, ini adalah Rumah Sakit RSU Muhammad Nur di Pamekasan. Ini merupakan titik kedua yang dikunjungi oleh Ibu Gubernur Hafifah Indar Parawansa. Beliau mengontrol langsung fasilitas di rumah sakit ini, termasuk kesediaan dokter, ketersediaan ruang inap, dan juga spesialis seperti itu. Tadi Ibu Hafifah juga berkunjung ke ruang ini untuk menyapa pasien. Karena rumah sakit ini ditargetkan akan menjadi rumah sakit rujukan di Madura. Masuk juga mensurvei alat-alat kesehatan. Sebelum ke rumah sakit ini, Bu Kofifa juga tadi melakukan rakor bersama 4 bupati dari Pamekasan, Sampang, kemudian juga dari Sumenep dan Bangkalan. Rumah sakit ini akan nantinya dijadikan rumah sakit rujukan di Madura. Oleh sebab itu, Ibu Gubernur Hafifah Indar Parawansa mengecek langsung bagaimana fasilitas di rumah sakit umum Muhammad Nur ini. Tadi juga sempat disampaikan bahwa anestesi di sini masih sedikit ketersediaan dokternya, kemudian juga untuk
operasi. Gubernur Khofifah tadi menyampaikan bahwa sektor-sektor itu akan diperkuat. Sekarang kita akan jalan ke ruangan. Ya dah. Makanya di pinggir-pinggir aja.